Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sekitar 1.300 warga dua desa di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua dilaporkan disandera oleh kelompok bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata diduga mengisolasi Kampung Kimbeli dan Kampung Banti di Tembagapura. Seluruh warga di dua kampung di sekitar tambang Freeport itu dilarang meninggalkan kampung oleh kelompok bersenjata. Isolasi oleh kelompok bersenjata telah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.